keren banget lah. Kalau dipakai itu gantengnya jadi maksimal. Pengen aja gitu untuk membahas headphone yang nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Yeah. Oke, sekarang kita sudah ada dua headphone dari PGM010 dan juga headphone PGM011. Kalau dari wadahnya ini memang sangat lebih besar si PGM011. Harganya padahal cuma selisih Rp5.000 si PGM010 ini dengan Rp90.000 dan PGM011 dengan Rp95.000. Dan headphone ini bisa dibeli di aplikasi BTSL, teman-teman. Kalau misalkan belum install, silakan install aplikasinya di Playstore BTSL. Linknya tak tulis di deskripsi ya. Cari aja PGM010 headphone. Oke, kita buka dulu dari PGM10. Kalau dari wadahnya jelas, ini hampir 3/4-nya lah, 1/4 lebih besar si PGM011. Wadahnya lumayan, di luarnya sudah tergambar headphone-nya berwarna hitam 4D surround sound soft earmuff khusus gaming ini ya. Asik banget. Stereo, terus ada noise reduction-nya, bisa buat telepon dan ada tombol untuk mengubah kanan kirinya. Terus di belakangnya ada knob untuk kontrol dan yang pasti ada switch PC-nya. Jadi ini nanti kita bisa pakai di handphone ataupun di PC dengan switch-nya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita buka dan nanti kita bandingkan suaranya. Meskipun teman-teman nggak bisa mendengarkan, paling nggak saya bisa sedikit ngasih gambarannya kayak gimana suaranya si headphone ini. Oke, yuk. Bungkusnya juga cukup simple ya, hanya ada headphone. Terus ini fungsinya apa ya? Gak ada fungsinya. Terus ini kabel switchnya, kabelnya memang tidak terlalu bagus ya, tapi cukup lah. Dan ini headphone-nya. Dipakai dulu. Nah, ini nyaman ya. Bisa disetting ke beberapa posisi tergantung ukuran kepala teman-teman. Busanya juga empuk di bagian kepala ini, busanya juga empuk. Jahitannya juga lumayan rapi. Terus di dalamnya sini ada kainnya agak tipis. Di sebelah kanan itu ada logo game headset PGM010 dan di sebelah kiri juga sama. Oke, kita taruh dulu dan kita ganti untuk PGM011. Kira-kira kalau dibandingkan dengan PGM011 itu bagaimana? Ini adalah PGM011. Kalau di sini teman-teman bakalan familiar dengan logo ini ya. Tidak ada yang terlalu beda secara signifikan dan ini PGM011. Masih sama, di sebelah kanan ini ada bassnya. Oh, masih tetap ada juga stereo headset, high quality sound. Sebelah sini, okay. Di bagian belakang juga sama. Terus bedanya ini ada tali-talinya gitu lah. Kita buka langsung aja. Kalau dari tampilan sih menggiurkan ya, untuk Rp95.000 dapat headphone segini. Yup. Sebetulnya ini juga ada lubang talinya teman-teman, cuman pas kita bawa ini nggak ada. Yo wis rapopo. Yup, sudah nggak ada lagi. Dan yup. Dan memang beda. Kalau dari visualnya tetap memang lebih keren ini ya, dari visualnya. Selisih 5.000 loh. Kalau pas dipakai lebih kencang ini. Ya bisa teman-teman bedakan. Ini yang kalau kita pakai PGM011, beratnya juga lebih berat dan perbandingannya sekarang seperti ini. Secara keseluruhan saya lebih suka dengan PGM011 juga. Kalau belum ini masih secara visual ya, belum soal suara. Nanti soal suara kita perlu tambahkan dulu, kita coba dulu. Ini soal visual, terus busanya kanan kiri. Kalau yang PGM011 modelnya lingkaran, kalau yang PGM010 modelnya oval. Ini lonjong. PGM010 terus yang PGM011 lingkaran. Ini lebih lentur memang, lebih lentur gitu. Terus kalau ini lebih kaku. Oke. Sekarang kita saatnya nyoba, praktekin. Nanti sekalian si Yasir biar ikut memastikan dia lebih suka yang mana.
Kita coba dulu untuk PGM 09. Oke, pertama untuk memastikan bahwa handphone ini bisa buat telepon beneran, saya mau telepon video call sama rekan saya si Yasir. Kalau urusan kabel emang nggak begitu bagus sih terus terang ini. Kita coba ya, telepon Yasir dulu. Halo Sir. Jelas sekali. Jelas ya. Agak pergi-pergi gitu loh Sir. Oke, ini sedang pengujian untuk dipakai buat telepon. Silakan bersuara Om Yasir. Oke. Sekarang mau aku ganti untuk pakai PGM 011 dulu. Oke, suaranya jelas ya. Saya pakai untuk PGM 11 dulu. Gimana kalau sekarang? Oh ya, beda nggak sama yang tadi? Iki PGM 11. Oh, ini PGM 11. Gimana? Oke ya. Ya wes. Yo, oke siap. Nah, sekarang saya mau pakai untuk coba buat buka gaming. Kan ini HP gaming ya. Kalau oh iya bener stereo ini. Beneran stereo. Coba ya sekali buat main gaming ya. Paling ini sih salah satu. Ini kan lebih kenceng daripada dengan PGM 10 ya. Khawatirnya kalau misalkan ini cepet capek gitu loh. Kalau terlalu kuat itu. Meskipun ada kelebihannya juga, peredamnya lebih mantep. Halo, 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 where are you? Oh, banter ini kita pisir. Banter ini ya. Oke, gini teman-teman, agak susah juga ngejelasinnya, tapi yang pasti gini, kalau yang si PGM 010 ini, jadi kalau misalkan ngomongin kelebihan dan kelemahan dari PGM 010 dan PGM 011 ini ya, pertama PGM 11 ini terlihat lebih besar ya, sedikit lah dibandingkan dengan PGM 10. Cara speakernya itu kalau nyamannya sebetulnya nyaman yang ada di PGM 11. Alasannya bentuknya melingkar. Meskipun ini sebetulnya relatif juga. Ini menurut pandangan pribadi lo ya. Kelebihan yang selanjutnya adalah lebih tampak kokoh si PGM 11. Keren banget lah. Kalau dipakai itu gantengnya jadi maksimal. Buat streaming juga nggak malu-maluin lah. Satu lagi kelebihan dari PGM 11 ini adalah ini. Busanya yang di sebelah sini lebih tebal dibandingkan dengan yang PGM 10. Soal lubang mic-nya ini hanya satu. Kekurangannya, menurut saya, yang bikin gak nyaman adalah si PGM 11 ini terlalu kenceng. Terlalu kenceng. Khawatirnya kalau misalkan kita terlalu lama pakai PGM 11, ini, apa? Kembang lah. Jadi, sebetulnya nyaman tapi kurang nyaman gitu. Gimana ya? Kuat sih, tapi nggak terlalu nyaman. Kayak segala sesuatu kalau diikat terlalu kenceng kan juga nggak nyaman juga gitu. Itu yang PGM 11. Nah, yang PGM 10 sekarang ini kayak lebih simpel banget dibandingkan dengan PGM 11. Lebih simpel, lebih ringan, terus lubang mic-nya lebih banyak. Kalau masalah suara ternyata nggak jauh berbeda. Dan ini sudah saya konfirmasi dengan Yasir. Katanya Yasir juga sependapat dengan saya bahwa suaranya berimbang. Kalau sama ini kayak terlihat kok kayak headset murah gitu loh. Padahal ini kan juga nggak terlalu murah, tapi masih cukup gitu. Telinganya kayak kurang mendekap, ada rongganya, jadi kalau misalkan suaranya bisa masih keluar, belum redam suara lah gitu, kurang lebih begitu. Kelebihannya si PGM 10 ini ringan, ini nyaman, nggak terlalu kenceng. Mungkin kayak gitu dulu aja ya. Kalau menurut kalian lebih baik yang mana, PGM 10 atau PGM 11? Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di pengen aja gitu episode selanjutnya.